kita mau makan kepiting. Tapi kepitingnya enggak usah dimasak macam-macam, teman-teman. Jadi kalau kita di sini lebih seneng kepiting ini direbus aja seperti ini. Jadi ini sudah selesai direbus, selesai kita rebus. Ya. Dan kita taruh. Jadi ini tinggal kita makan dengan cocolan cuka. Jadi cuka, lombok, bawang sedikit dikucek, ditambahi air sedikit, itu sudah cukup untuk makan kepiting ini. Dicocol-cocol sudah enak banget, bisa menghabiskan nasi satu bakul ini ya. Jadi kalau kita di sini makan kepiting seperti ini tanpa perlu dimasak-masak, dikasih santan atau dikasih apa. Jadi kita tinggal bikin bumbunya, sambal ya. Jadi untuk cocolan kepitingnya bumbunya untuk sambal cocolannya cuma cukup bawang sedikit, lombok, terus garam, diulek. Setelah bawang putih, lombok, diulek kasar, kita tambah air sedikit. Kemudian ditambah cuka. Ini cuka ini. Sama penyedap rasa sedikit ya. Jadi ini cukup untuk cocolan kepitingnya, seger banget. Jadi makannya tinggal dicocol aja ke sambalnya. Ini udah nikmat sekali, gak perlu bumbu macam-macam, bumbu seperti ini, bawang, lombok, cuka, penyedap rasa sedikit, garam, tambahi air, sudah nikmat sekali, gak perlu macam-macam ya. Cocol, cocol, langsung makan. Enak sekali, praktis, gampang, cepat. Coba ya, mesti ketagihan nanti. Enak banget, cocok.